daripada peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu turunnya surah Al-Maliki awal, surah dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu peperangan yang amat hebat, yang ianya merupakan peperangan yang paling awal dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan pada mulanya tidak ingin berperang, tetapi oleh kerana orang-orang Arab yang dipimpin oleh Abu Jahal, mereka ingin juga berperang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berperang. Yang kita dengarkan, yang kita sebut iaitu peperangan Badar Uhud. Pada mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakat dengan para sahabat untuk menuju ke Badar semata-mata nak tahan satu rombongan pedagang Arab yang diketui oleh Abu Sufyan, yang baru balik daripada Syam. Mereka bawa hasil dagangan perniagaan mereka dan mereka melalui Badar untuk balik ke Mekah. Nabi berpakat dengan para sahabat ingin ke Badar dan tahan rombongan tersebut dan ingin rampas hasil dagangan mereka. Nabi nak rampas hasil dagangan mereka ini bukan kerana Nabi landung, bukan kerana Nabi ini perompak, tetapi sebenarnya Nabi nak ambil apa yang mereka rampas daripada orang Islam ketika mana orang Islam berhijrah kembali. Bila Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah kembali, lalu Nabi bagitahukan kepada para sahabat supaya semua berhijrah ke Madinah, maka semua sahabat telah berhijrah ke Madinah dan mereka tertinggalkan semua harta-harta mereka di Mekah. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya ketika itu, tinggalkan semua harta bendanya di Mekah. Yang dia bawa ialah hanya selai sepinggan jubah yang dia pakai sahaja, bersama sahabat-sahabat Nabi yang lain yang berhijrah pada waktu malam untuk menyelamatkan akidah mereka. Lalu hartanya dan harta semua orang-orang Islam telah dirampas oleh orang-orang Arab musyrik Mekah. Dan jika nak dibandingkan dengan apa yang mereka ambil daripada orang Islam, yang mereka rampas daripada orang Islam, maka tidak ternilai, tidak ternilai sikit pun, sebab ianya banyak. Bila mana Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat untuk ke Badar untuk ambil hasil dagangan orang-orang Arab Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan, lalu Abu Sufyan telah mendapat berita bahawa Nabi kita Muhammad dan juga orang-orang Islam ingin mara menuju ke Badar dan ingin rampas hasil dagangannya, maka dia terus menghantar utusan ke Mekah dan bagitahu kepada Abu Jahal supaya menyiapkan satu rombongan kurang dan datang ke Badar dalam keadaan bersegera untuk memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ini merupakan seorang yang licik dan cerdik. Dia tidak terus menuju ke Badar, sebaliknya dia menggunakan jalan lain untuk balik ke Mekah. Lalu dia lalu melalui jalan pesisiran pantai. Dan bila mana dia merasakan dia dan rombongannya telah selamat daripada Nabi kita, maka sekali lagi dihantar utusan kepada Abu Jahal yang ketika itu dalam perjalanan menuju ke Badar supaya balik semula kerana mereka telah selamat. Tetapi Abu Jahal bila mana dengarkan cerita daripada utusan tersebut supaya dia balik semula ke Mekah, lalu dengan angkuh dan bongkak dia menyatakan bahawa dia akan terus menuju ke Badar. Wallahi demi Allah, la narji'u, kami tidak akan kembali balik ke Mekah hatta na'tiya Badar, sehinggalah kami sampai ke Badar. Di sana kami akan berpesta, kami akan minum alak sepuas-puas, wala syurabah khamar, wala ta'am ta'am, kami juga akan makan makanan yang kami bawa ini, wala sma'al ghayat, kami juga akan dengar nyanyian. Mereka bawa penari-penari golek pun, penari dangdut, nak suruh semangat mereka itu bertambah. Lalu mereka kata, kami akan berpesta di sana dan kami akan tetap memerangi Muhammad hatta tasma'al Arab bidzalika, sehinggalah orang-orang Arab mendengar akan kehebatan kami. Fa
sehinggalah mereka rasa takut untuk berlawan dengan kami buat selama-lama. Dipendekkan ceritanya tuan-tuan, oleh kerana masa tidak mengizinkan. Bila mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lihat keadaan umat Islam ketika itu, bila berhadapan dengan tentera musyrikin Arab Mekah, jumlah tentera Islam amat sedikit, hanya 313 orang. Dalam setengah riwayat kata 314 orang. Adapun di pihak musuh, di pihak musyrikin Arab Mekah yang diketuai oleh Abu Jahal, jumlah mereka 3 kali ganda, 1000 orang lebih ramai daripada tentera Islam. Sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan, tidak ramai di antara mereka yang ada pedang, ramai di antara mereka yang bersenjatakan pelepah lama. Sebab mereka pada asalnya bukan ingin berperang, tetapi bila mana mereka menuju ke Badar, mereka mendapat berita bahawa Abu Jahal bersama bala tenteranya ingin memerangi mereka, maka ketika itulah mereka pergi ambil, pergi catat dahan-dahan pokok kurma, lalu dijadikan senjata. Mereka ambil pokok kurma, mereka ambil pelepah lama, pelepah kurma untuk dijadikan senjata. Kuda hanya ada 2 ekor sahaja di pihak orang Islam. Ada setengah riwayat kata 4 ekor. Adapun di pihak musuh tuan-tuan, penuh dengan baju besi, senjata yang canggih ketika itu, dan mereka juga ada kuda sebanyak 100 ekor. Unta mereka bawa 170 ekor. Penuh cukup dengan alat persenjataan mereka. Lalu ketika itulah Nabi SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengangkatkan tangannya tuan-tuan, Nabi angkat tinggi-tinggi tangannya ketika itu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala turunkan bantuan. Nabi berdoa dan Nabi suruh sahabat-sahabat berdoa tuan-tuan. Nabi angkat tangannya tinggi-tinggi sehingga dikatakan nampak keputihan ketiak Nabi SAW, kerana sungguhnya Nabi berdoa supaya Allah Ta'ala berikan pertolongannya. Allahumma anjizni, Allahumma anjizni ma wa'adtan, Allahumma ati ma wa'adtan, Allahumma intulil hadil asadah min ahli Islam fala tuqbang fil ardi min ba'di zalika amal. Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tunaikan apa yang Engkau janjikan kepada, ya Allah, Engkau datanglah bantuanmu yang Engkau janjikan kepadaku. Allahumma intulil hadil asadah, ya Allah, jika sekiranya Engkau binasakan pasukan ini, pasukan umat Islam yang begitu lemah ini, ya Allah, fala tuqbang, maka kamu tidak akan lagi disembah fil ardi, di muka bumi ini, min ba'di dhalika abada, selepas daripada ini buat selama-lamanya. Nabi berdoa, tuan-tuan terus berdoa, dikatakan selendang yang dipakai di bahu Nabi SAW jatuh ke tanah, lalu diangkat oleh Abu Bakar, letak balik atas bahu Nabi SAW. Dan Abu Bakar kata kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau beginilah keadaanmu ya Rasulullah, pasti Allah Ta'ala akan berikan bantuannya. Lalu ketika itu juga Allah Ta'ala jawab permintaan Nabi. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Anfal, "Ittastaghitsuna rabbakum." Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mana kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, "Fastajaba lakum." Maka doa kamu itu telah diperkenankan oleh Tuhan kamu. "Anni mumiddukum." Bahawasanya aku menambahkan jumlah tentera kamu Muhammad bi'alfin, dengan menurunkan 1000 malaikat, "Milal malaikati murdifin," yang turun dari langit berbondong-bondong menerkam mereka. Dalam surah Al-Imran, kalau kita rujuk tuan-tuan, Allah Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala turunkan 3000 malaikat, dan ada juga Allah Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala turunkan 5000 malaikat. "Yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin." Allah Ta'ala tambahkan jumlah bilangan kamu Muhammad dengan menurunkan 5000 malaikat yang turun dari langit dalam keadaan bertanggung. Sememangnya malaikat bila turun dari langit untuk memberi bantuan pertolongan kepada Nabi SAW, mereka ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda malaikat bila turun dari langit, seperti mana yang dibahaskan oleh para ulama dalam banyak-banyak kitab sirah, yang utamanya malaikat memakai serban. Sebab itulah tuan-tuan, kita digalakkan memakai serban dalam bulan Ramadan. Pakailah serban. "Ta'ammam fa'innal malaikata ta'ammamat nabika." Pakailah serban kerana malaikat pakai serban dalam bulan Ramadan. Kalau orang ada pakai serban dalam bulan Ramadan, di bulan-bulan
kita kata macam-macam kat mereka. Ni buat tabiat nak mati. Jangan kata macam tu, Pak. Itu sebaliknya bagi semangat balik kepada mereka. Orang perempuan sana tu tak sunat ya. Tak disunatkan pakai sumat. Kalau disunatkan pakai sumat, saya rasa semua pakai sumat. Ada orang perempuan ni hebat-hebat lah. Kita orang lelaki ni tuan-tuan belajar nak pakai sumat. Ada orang tu dia pakai sumat tak ada bahu. Muncul tu. Sebab ada orang tak pakai sumat langsung. Ayuh tuan-tuan belajar. Kita pakai sumat. Yang kedua, ada ulama kata pakai sumat warna kuning, ada kata pakai wanita. Yang kedua, tanda malaikat turun dari langit, malaikat naik kuda. Naik kuda . Ini digenggami oleh para sahabat Nabi bila mana mereka tengah berperang. Mereka dengar ada suara memanggil suara kuda mereka. Bunyi suruh suara kuda. Dan ada yang panggil suara kuda mereka Haizum. Dikatakan malaikat Jibril kudanya bernama Haizum. Dan malaikat bila mana nak cantah kepada musuh di Mekah, tengok-tengok kepala musuh dah terkulang. Ini siapa punya kerja tuan-tuan? Ini kerja malaikat. Inilah yang nak diceritakan bahawa dengan doa ini Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kita. Doa ini merupakan silahul mukmin, senjata bagi orang yang beriman. Maka berdoalah kita tuan-tuan. Dalam keadaan semasa, dalam keadaan hari ini tuan-tuan, dalam konflik yang berlaku pada hari ini, isu yang paling hangat diceritakan pada hari ini, bagaimana sahabat-sahabat kita di Gaza, Palestin, dipedih, dihujani dengan bom, dengan peluru tuan-tuan, bermandikan darah. Mereka berbuka puasa dengan tangisan. Ini yang akan menjadikan kita. Justru itu tuan-tuan, tidak ada benda yang kita dapat menolong mereka selain daripada doa. Kita nak hantar bantuan tu, hantar bantuan. Dan saya nasihatkan hantar bantuan melalui saluran yang betul. Jangan pula kita pergi letak dalam tabur-tabur yang jumpa tepi jalan mana-mana. Takut tak sampai. Jadi kita hantar ke tempat-tempat mereka. Aksa Syarif ke Pahaman Palestin, di Bandar Baru Bangi tu ada. Itu kita boleh hantar. Tapi yang paling utamanya ialah tuan-tuan doa. Doa inilah merupakan senjata kepada kita. Bila mana Nabi SAW berdoa dalam peperangan Badar, walaupun jumlah tentera Islam sedikit dan alat kelengkapan senjata mereka yang amat-amat daif jika nak dibandingkan dengan tentera musuh, dan disebabkan doa Nabi SAW yang sungguh itu tuan-tuan, Allah Ta'ala turun terus pertolongannya. Justru itu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni kita banyakkanlah berdoa. Banyakkanlah berdoa tuan-tuan. Doa kita insya-Allah akan dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Doa. Kalau tak imam tak doa, lupa nak doa, kita berdoa. Sama ada lepas sembahyang fardu, sembahyang sunat, doa. Bukannya payah mana berdoa. Kalau tak boleh doa dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu. Supaya Allah Ta'ala berikan pertolongan, bantuan kepada sahabat-sahabat kita di Gaza. Dan Allah Ta'ala hancurkan Yahudi dan pasukan-pasukannya. Allahumma, Allahumma, kita doa tuan-tuan. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Ya Allah, engkau angkatlah ya Allah Islam ini ya Allah. Engkau agungkanlah Islam ini ya Allah dan juga umat Islam. Wa ahlikil kafar wal munafiqin, dan engkau binasalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi itu ya Allah yang mereka menzalimi orang Islam. Allahumma baddil syamlahum, Allahumma farik jamahum. Ya Allah, engkau hancurkanlah ya Allah pasukan mereka dan mereka yang sekutu dengan mereka. Wasam wasyaddid aqda wasyaddid kalimatahum, itu makna lebih kurang sama tuan-tuan. Wasallim alaihim kalban min kilabik, dan engkau hantarlah anjing-anjing kepada mereka. Allahumma ij'al, Allahumma, Allahumma ij'alna fi nuhri a'da'ina. Ya Allah, kami letakkan engkau ya Allah di leher, di tengkuk-tengkuk mereka, supaya Allah Ta'ala hinakan mereka. Ini doa kunut nasilah. Kalau kita tak boleh doa dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu yang paling senang, supaya Allah Ta'ala hancurkan mereka. Itu pun dah jadi dah, dan Allah Ta'ala berikan bantuan kepada sahabat kita. Inilah yang dikatakan senjata utama kepada kita umat Islam. Lagipun tuan-tuan, dalam bulan Ramadhan ini tidak ada dinding di antara kita dengan Allah Ta'ala. Laisa bainana wa bainallahi hijab. Di antara kita dengan Allah Ta'ala dalam bulan Ramadhan tidak ada dinding. Dinding inilah sebenarnya yang memisahkan kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita berdoa, ada doa orang tu lama sampai sebab dinding dia tumpah. Ada orang tu bila dia berdoa cepat sampai sebab dinding dia tumpah. Tapi dalam bulan Ramadhan tidak ada dinding langsung di antara kita dengan Allah Ta'ala. Maka mintalah tuan-tuan, mintalah supaya Allah Ta'ala berikan bantuan kepada sahabat kita di Gaza, di mana kita lihat anak-anak kecil tuan-tuan
Allah amat mengenai hati tuan-tuan. Lentong keadaan mereka. Hancur berkecai tubuh mereka. Dahsyat keadaan. Bagaimana sekiranya jika terjadi kepada anak-anak kita, tuan. Kita bayangkan bagaimana. Gaza ini adalah merupakan tempat di mana Imam Syafi'i kita dilahirkan. Maka sebab itulah kita kena sama-sama mendalakkan Gaza. Kita sama-sama kena berikan pertolongan kepada mereka. Sebab mereka sesama kita. Sama seperti kita seakidah dengan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Masa dah habis. Ada seminit masa kecederaan. Tuan-tuan, dalam kita berpuasa dan kita menjamu selera berbuka puasa dengan makanan yang lazat-lazat, dengan air, dengan kuih, dengan macam-macam juadah, lauk saja ada 10 jenis dah. Ada sotong kerang, udang, daging 5-6 jenis dah. Daging kambing ada, lembu ada, kerbau ada, rusa ada, unta ada. Ada belakang kuih-kuih, berpuluh-puluh jenis kuih. Ada belakang kuih lapis tak lapis, ada belakang. Dengan airnya, air soyanya, air tepungnya, air jus, air segala-gala jenis air. Air kelapa muda, air kelapa sawit pun ada. Air tuan-tuan, seronoknya kita. Tapi kita harus ingat bahawa masih ramai sahabat-sahabat kita yang menderita kelaparan. Mereka masih dalam dahsyat, masih dalam keadaan sedih yang menyayat hati dan mereka menunggu bantuan daripada kita. Sebab itulah kita kena bantu mereka, tuan-tuan. Bantu mereka jika sekiranya kita ada yang lebih pada kita. Sahabat-sahabat kita di selatan Thailand, saya baru cakap dengan sahabat saya minggu lepas, beliau datang jumpa saya. Sebab kita orang yang sentiasa hantar, selalu hantar bantuan ke sana. Lalu dia datang jumpa saya, dia bagi tahu sahabat-sahabat kita di selatan Thailand hari ini makin teruk keadaan mereka. Dalam keadaan genting, tuan-tuan. Pergi semayang, jalan kaki pun kena tembak. Naik basikal, kena motor kena tembak. Tengok-tengok semayang kena tembak. Masjid pun kena tembak. Dan saya pergi sendiri tengok keadaan mereka. Memang keadaan yang dahsyat. Pondok ni bom. Mereka letak bom bawah pondok. Lepas tu mereka letupkan. Hancur pondok. Percaya banyak orang Islam kita, tuan-tuan. Yang hidupnya pakat balik ke rumah masing-masing. Bila balik, pondok tak ada penghuni. Tak ada penghuni. Tak ada orang nak belajar pondok. Alamak, pondok tu mati. Itulah bagaimana mereka nak menyisihkan kita orang Islam dengan pemahaman agama. Supaya orang Islam kita ini tidak hidupkan budaya agama. Dan mereka saji kepada budak-budak muda-mudi dengan hiburan yang melalaikan. Ini bagaimana cara mereka nak memisahkan agama daripada kita orang Islam di sana. Itu keadaan mereka di sana. Adapun sahabat-sahabat kita di tempat lain, tuan-tuan, di Palestin yang kita tengok keadaan mereka amat menyayat. Juga di Kemboja, tuan-tuan, tuan-tuan tahu bagaimana keadaan orang Islam kita di Kemboja. Tak buka puasa. Kalau ada nasi pun wujud. Bila kita hantar bantuan, tuan-tuan buka puasa. Biasanya bila bulan Ramadan hujan, setengah tempat tu banjir. Kita nak hantar bantuan, kita kena naik bus, bawa berat, bawa benda-benda asap, dan kita habis-habiskan kepada mereka. Tetapi tidak banyak, hanya terhad sahaja apa yang kita bawa sahaja. Dan bila mana kita sampai ke tempat mereka, mereka tak tunggu kita. Rumah-rumah mereka dinaiki air. Oh, Islam kita juga tak ada sampah-sampah, tak ada sampah masing-masing. Dengan keadaan anaknya yang tak pakai baju pun kucing, dengan mukanya kering, tak makan, pelan-pelan kesian. Bila kita bagi beras sekilo, dua kilo, mereka menangis. Bila kita tanya kenapa menangis, mereka kata bersyukur banyak-banyak sebab dapat buka puasa dengan nasi. Tuan-tuan, dapat buka puasa dengan nasi, tuan-tuan, bersyukur. Kita, Allah Akbar, lauk, puluh-puluh jenis. Dia orang buka puasa dengan nasi, semata-mata dah bersyukur. Kesian. Ada di antara mereka campur dengan air. Jadi, air nasi. Jadi, bumbu macam mana. Nak cerita pula tak cukup. Ada di antara mereka tinggi 4 hari sekali baru jumpa nasi. Allah Akbar, dahsyat amat keadaan mereka. Bila kita pergi naik perahu ke Sungai Mekong, kita tengok penempatan orang Islam, tuan-tuan, di tepi Sungai Mekong. Mereka buat rumah atas perahu. Perahu dalam kecil, rumah mereka pun kecil dalam perahu. Anak-anak bermain kat situ lah, mereka tidur bangun kat situ lah. Allah Akbar, sedih. Air Sungai Mekong yang warna kuning itu mereka buat minum. Yang kita ambil berbau air itu, tuan-tuan. Berkuning, berbau, mereka ambil gunung untuk minum dan untuk pasar. Allah Akbar, subhanallah. Kesian sangat. Anak-anak bila kita lari duduk dari mungkin seolah-olah menanti bantuan. Tapi kita hanya dapat memandang sahaja ke arah mereka. Sebab kita nak tolong berlaku, kita tak mampu. Dan
ada juga yang ada rumah di tepi-tepi sungai Mekong. Rumah mereka tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan nak runtuh macam kena tsunami, macam kena bom. Kerja tangkap ikan di sungai Mekong. Saya tengok yang kerja tangkap ikan tu lebih ramai, lebih banyak daripada ikan dalam sungai Mekong. Sedih tak sedih tuan-tuan? Itulah keadaan hakikat mereka. Yang kita kena sama-sama renungi dan semua ingat. Mereka sama macam kita orang Melayu, tapi dalam keadaan amat-amat untuk memerlukan bantuan. Sebab kerajaan mereka menyisihkan mereka. Inilah keadaan umat Islam. Sembahyang tuan-tuan, saya nak cerita. Sembahyang, Masya Allah, sembahyang masjid, masjid nak runtuh, ni kayu nak hancur. Yang hanya dalam masjid itu mereka bersujudkan tanah. Mereka bersujudkan tanah tuan, sembahyang tanah. Semuanya atas tanah, berlapikkan plastik, plastik putih, plastik putih. Saya ke sana dengan Haji Sa'ad. Kita orang deti, Haji Sa'ad sekali dengan saya. Bagaimana keadaan mereka kita lihat dan bagaimana kita pun rasai keadaan mereka. Allah, semuanya bersujudkan tanah tuan dan berlapikkan plastik semata-mata. Dahsyat, dahsyat. Orang penuh. Masya Allah, umat Islam kita di sana dalam bulan Ramadan, mereka cukup jago agama tuan-tuan. Mereka baca Quran sungguh-sungguh. Mereka jaga, tidak payah cari, tak payah cari. Perempuan yang tak pakai tudung, semua pakai tudung lah. Hebatnya mereka pun hebat. Mereka cukup jaga agama. Tapi sedih, tanda pun tak ada. Tanda tak ada, kebetulan kita orang pergi itu 30 orang lebih. Kita orang datang jauh, kita nak semayang, nak masuk tanda, tanda tak ada. Kalau nak tanda, nak masuk, nak buang air, kena pergi belakang. Belakang, ke bubi. Lama-lama pakai masuk ke bubi lah. Mencari posisi masing-masing. Macam pemain askar. Bawa air sikit seorang. Air pun tak ada, ambil air di tempat yang sikit seorang. Saya pun sama. Kesian. Ada kawan saya seorang tu, dia lepas air ni, londehkan suara dia sikit. Lepas tu dia sudah, dia pakai suara dia, dia nak pusing belakang. Dengar suara orang perempuan dari belakang kata, tolong jangan pandang belakang. Jangan pandang. Malu sama lah. Saya pun sama. Sakit kebetulan cewek merek, air tak ada tuan-tuan. Allah Allah, terpaksa naik motor pergi ke sungai. Sungai pula tuan-tuan jauh naik motor. Sampai kat sungai, dia suruh saya turun dan lepaskan kat situ. Tuan-tuan nak, kita nak proses macam mana? Sungai tu kawasan lapak. Kalau ada pokok rena-rena tak sikit lah. Ni kawasan lapak tuan-tuan. Allah, stres, memang stres sangat-sangat. Itulah keadaan umat Islam kita di sana. Susah. Ada di antara mereka yang ada rumah, tapak rumah kecil nak runtuh. Dia orang nak buang air, dia orang tak ada tandas, dia orang buang di kawasan tanah milik orang Khmer, orang Kemboja. Sebab tak ada tanah, tumpah tanah je. Bukannya tumpah tandas, tumpah tanah buang air kat situ. Lalu dicemuh, dimaki, dihamuk oleh orang Khmer, orang-orang Kemboja tuan-tuan. Oleh penduduk asal Kemboja. Dia kata orang Islam apa, kata bersih, bersih. Tapi pengotor, nak cerita susahnya tuan-tuan keadaan mereka di sana. Ya tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, masa dah habis pun, saya nak umumkan pada malam ni, pada 8 bulan 8 nanti, saya bersama rombongan saya masuk dah di sana, dan juga sahabat-sahabat saya yang lain adalah dari kami ada tim kita orang, kita akan pergi ke Kemboja pada 8 bulan 8 ni untuk kita siapkan masjid. Masjid yang kita ceritakan tadi, yang mereka sembahyang tak panah tadi tuan-tuan, amat-amat kesian kan? Kita cuba nak siapkan masjid, kita cuba nak buat untuk masjid untuk mereka. Masjid, kos buat masjid itu tak mahal, RM170,000 lebih kurang. Kita dah ada sekarang RM1,000 lebih sikit. Kita masih lagi memerlukan RM10,000 untuk dapatkan sebuah masjid supaya mereka dapat sembahyang di tempat yang lebih baik sikit daripada biasa. Tuan-tuan, kita jangan nak bandingkan dengan kita. Kita sembahyang tak masjid yang ada kapek, dalok pula, ada ekor pula tuan-tuan, ada kipah pula tuan-tuan, sejuk, tak ada nyaman suasana. Tapi di sana mereka tuan-tuan penuh sembahyang. Sembahyang penuh di masjid, tapi bersujudkan berlantaikan tanah, berlapiskan plastik tuan-tuan. Kita nak buat khusus untuk mereka sebuah masjid. Jadi pada malam ni lepas solat berhenti nanti, kita nak buka peluang kepada sahabat-sahabat semua supaya kita pakat-pakat ulurkan derma kita, sumbangan kita untuk wakaf masjid. Siapa-siapa nak pergi, bagi tahu saya. Tengkit ambil sendiri. Tengkit ambil ruah yang tengkit tak mahal mana. Dalam 3 pekan tu tengkit. Kita pergi 2 hari. Kita pergi 8 bulan 8, balik 11 bulan 8. Sekejap. 2 hari kat sana. Perjalanan balik dengan pergi tak kira lah. Yang kita sana 2 hari saja kita jalankan misi kita. Dan kalau boleh tuan-tuan, kita memang nak siapkan juga masjid.
lepas ni, lepas solat witir nanti, kita pakat-pakat nyumbang belaka, tuan-tuan boleh niatkan untuk arwah ibu dan ayah yang telah meninggal. Itu lebih baik kita niatkan untuk mereka. Ha? Kita juga akan dapat pahala, mereka yang ada dalam kubur pun dapat pahala, tambah-tambah lagi dalam bulan Ramadan, cahaya menyinar ke alam mereka, mereka sejuk, aman, seperti ekor, sedap dengan pahala-pahala yang kita buatkan untuk mereka, yang kita tolong dapatkan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, kita pakatlah pagi, pakatlah pagi belaka tuan-tuan, buat amal jariah ini, pahalanya berlanjutan sampai akhir kiamat, dan ia merupakan benda yang paling penting bila mana kita berada di akhirat nanti. Siapa-siapa yang buat masjid atas bumi di kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan buat baginya syukur. Maka Allah Ta'ala akan buat baginya malinya dalam syukur. Hadis Sahih dari Imam Bukhari. Siapa-siapa buat masjid atas bumi ni kerana Allah Ta'ala, buat rumah Allah Ta'ala atas bumi ni kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti akan buat untuknya mahliga dalam syurga. Hadis Sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi kita pakat-pakat ada mahliga belaka dalam syurga tuan-tuan, dengan kita sama-sama menderma buat infak wakaf untuk sebuah masjid di sana tuan-tuan. Dan Nabi kata bukan sebuah masjid, bukan kata sebuah masjid betul-betul solid, sebuah masjid kalau bagi duit sekadar untuk tempat sarang burung bertelur pun dah memadai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita bersama tuan-tuan. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa-siapa juga yang nak bagi wang zakat, siapa-siapa yang nak bagi wang zakat dan juga wang fidyah, aku ni dah wakilkan kepada saya dan saya akan sampaikan kepada orang yang betul-betul layak menerimanya dengan penuh amanah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan. Assalamualaikum.